Vincent Rompies sudah 2 minggu tidak membuka media sosial. Hal ini sebagai imbas keterlibatan anak Vincent Rompies berinisial L yang terlibat kasus bullying. Pengakuan itu dikatakan Vincent Rompies, dikutip dalam YouTube Intense Investigasi pada Jumat, 23 Februari 2024. Untuk saat ini, ayah 2 anak tersebut hanya menginginkan agar permasalahan ini bisa segera selesai. Tak lupa, sahabat dari Desta itu juga turut mengucapkan terima kasih kepada publik atas doa terbaik untuk masalah sang anak. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendoakan juga, ucapnya. Hingga saat ini, pria berusia 43 tahun itu pun masih berupaya untuk membuka pintu komunikasi dengan pelapor.